صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ورضي الله عنكم ونفعنا به: وعلى الإنسان الاجتهاد في حفظ إسلامه. وعلى الإنسان الاجتهاد في حفظ إسلامه وتقويته بفعل ما أمر به من طاعة الله تعالى. فإن المضي على أوامر الله متعرض للموت على غير الإسلام، فإن تركه لذلك دليل على استهانته بحق الدين وعلى الاستخفاف به، فليحذر المسلم من ذلك غاية الحذر. الحمد لله. Di sini Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sedang membahas semalam kayapa caranya seorang muslim, seorang mukmin menjaga imannya supaya mati dalam keadaan beriman. Karena kada seberatan orang mukmin, kada seberatan orang muslim inya mati dalam keadaan beriman. Jadi jari Imam Haddad, kayapa kita menjaga iman kita, kayapa kita menjaga Islam kita. Ini Imam Haddad berpandir memadahkan, menasihati kita, memberikan kita jalan 300 tahun yang lalu. Sidin berpandir ini kurang lebih Sidin 1100 Hijriah kurang lebih. Kita sudah 1100 Hijriah. Kita 1300 sudah. 1344 ya kah di Hijriah. Kurang lebih 300 tahun yang lalu Sidin memberi nasihat. Ujar Sidin, wa 'alal insan, dan patut, harus, wajib bagi seorang manusia. Maksud manusia di sini orang, tentunya orang yang beriman. Al-ijtihadu fi hifdzi islami, inya bersungguh-sungguh, inya bujur-bujur memelihara, menjaga keimanannya atau keislamannya. Wa hifdzi islamihi wa taqwiyatihi. Hifdzi menjaga, taqwiyah menguatkan. Jadi yang pertama dulu apa ngarannya? Cara yang pertama bagi orang mukmin, orang muslim, kayapa dulu inya memelihara, amun sudah harat memelihara hanyar inya menguatakan. Jadi jangan hendak menguatakan amun Islam inya masih lama. Kayapa menguatakan iman tadi, kayapa menguatakan Islam tadi, bi fi'li ma umira bihi min ta'atillah. Jadi jari Imam Haddad, inya menjaga iman inya, inya menjaga Islam inya dengan inya menjalankan segala nang apa disuruh oleh Allah, menjaga seberataan perintah Allah. Karena apa? Kenapa yang disuruh menjaga segala perintah Allah? Jersidin, fa innal mudhi'a bi awamirillah. Karena ujar Sidin, orang nang meninggalkan, orang nang menyepelekan, orang nang kada menggawi perintah-perintah Allah, muta'arridun lil mauti ala ghairil Islam, inya itu pacang mati kada beriman. Orang nang meninggalkan perintah Allah, orang nang meentengkan perintah Allah, inya pacang mati kada beriman. Kenapa inya mati kada beriman? Fa inna tarkahu lidzalik dalilun ala istihanatihi bihaqqiddin wa ala istikhfafi bih. Karuna jersidin, amun orang tulah meninggalkan perintah Allah, kada menggawi perintah Allah, itu bukti bahwa inya tuh meremehakan, meentengakan lawan agama inya. Contoh
jar guru anu Abah Jahra, isuk ikam jangan begawi lah, isuk ikam hadir majlis. Amun Abah Jahra ni sayang lawan Abah Anum, harusnya Abah Anum, harusnya Abah Jahra mandangari apa nang disuruh Abah Anum, melaksanakan apa nang disuruh Abah Anum. Ujar Sidin, jangan bagawi, isuk jangan bagawi. Amun Abah Jahra tetap turun bagawi, artinya apa? Meremehkan lawan Abah Anum. Sarah kuai, aku juga. Siapa garang Abah Anum tuh? Inya memberi aku makan kah? Inya mengkusi aku kah? Kan kayak itu. Amun inya bujur-bujur mentazim, menghormati, menyayangi lawan Abah Anum, inya kada bakal apa ngarannya? Malawan, kada bakal menyepelekan lawan Abah Anum. Kayak itu juga. Perintah Allah, ujar Allah sembahyang. Jar Allah anu bayar zakat, ujar Allah bahaji bagi nang mampu. Lalu inya nih kada sembahyang, apa artinya? Meremehkan, meremehkan, menyepelekan, maentengakan lawan perintah Allah. Aku sembahyang nangka kayak ini ha, sembahyang kada sembahyang, sama aja aku makan 3 kali jua sehari. Sembahyang kada sembahyang, ya ayam ja jua di dapur. Sembahyang kada sembahyang, dapat ja arisanku. Sembahyang kada sembahyang, amasku bepanjang-bepanjang ha, beganal-beganal ha. Hah? Sembahyang kada sembahyang, aman ja rumah tanggaku, ujar inya. Hah? Bukti orang itu menyempelkan agama, inya meninggalkan perintah agama. Kada guru ajar ulun kada sembahyang, anu koler guru ajar. Kada guru ai ulun kada sembahyang, lapah guru ai. Kada guru ai ulun kada sembahyang, kada sampat guru ai. Kada guru ai ulun kada sembahyang, ada tamu guru ai. Kada guru... barang haja apakah alasan pian tatap yang kada sembahyang? Jadi alasan kada usah dicari. Hah? Ujar orang tu kada usah pintar mencari, apa jar bahasanya? Jangan pintar mengeles. Wah. Jangan pintar mencari alasan. Pian kada sembahyang, kada sembahyang, apakah sebabnya? Hah? Amun orang itulah bujur-bujur cinta, bujur-bujur sayang, pasti dijaganya, pasti dipeliharanya. Hah? Orang itu cinta lawan kendaraannya, kada mau kendaraannya itu kehujanan. Bila kena licak sedikit dibasuhnya. Hah? Habis dibasuhnya, diolesinya pulang lawan apa ngarannya itu, sampo yang itu apa ngarannya, kit. Wah, diolesinya pulang bannya supaya hirang mengkilat. Habis disampoinya, habis dikitnya, dinekakannya ke rumah. Hah? Diandakinya obat nyamuk supaya kada kanyamukan kendaraannya. Artinya apa? Dijaganya benar, disayanginya benar. Itu lawan urusan dunianya. Lawan urusan dunianya. Nah, kayak itu juga. Amun urang nilah ahlil akhirat, kita nilah mun ulun rancak mendengar, hancak membaca-baca kisah-kisah orang bahari. 40 tahun jar kada suah orang adzan, sidin kadidil di masjid. Artinya bilanya orang tu adzan, sidin sudah ada di masjid. Ujar sidin, adzan itu gasan mengiau orang nang sibuk. Aku kada sibuk, jadi aku ni gasan apa salang dikiau orang adzan tu. Eh si anu, eh si anu, eh si anu, datangan, ayo kita sembahyangan. Kan kayak itu arti adzan tu, cuman bahasa Arab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya apa? Nang batukangan, turun. Hah? Nang bamajlisan, baranayan dulu, sahuti adzan. Kan kayak itu. Hah? Nang apa nang digawi di lapas dulu. Orang bekiawan, adzan bekiawan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Mengiyau gasan sembahyangan. Ujar sidin, orang itu salang dikiau. Seharusnya kita ini kada salang dikiau-kiauan. 40 tahun sidin kada pernah mendengar adzan sidin di rumah. Ada juga nangka itu. Orang nilai memelihara apa ngarannya, ibadahnya. Ada lagi. Hah? 20 tahun sembahyang subuh pakai udu isya. Sembahyang subuh nih,
pakai wudu isya. Artinya apa? Kada babatalan. Bukan berarti sidin jam sidin, bukan berarti sidin apa ngeranya sembahyang isya jam 3:30. Kada sembahyang isya kayak orang jua, jakai bar jam 7:30, 7:30 jua. Habis sembahyang tuh mengaji. Habis sembahyang isya nih, mengaji, berzikir atau sembahyang sunnah sampai subuh. Berapa tahun? Setahun, 2 tahun, 3 tahun. 4 tahun, 5 lebih, 6 lebih, 7 lebih, 10 lebih, berapa tahun? 20 tahun. Sambahyang isya, sambahyang subuh pakai wudu isya. Artinya kada beguring-guringan, amun guring jua tulah sidin baduduk kaina. Sakalap dua kalapan aja, bakalap aja. Kan amun orang tulah wudu, guring baduduk selama kedudukannya kada terubah, wudunya kada batal. Kan kayak itu. Jadi amun sidin tuh ada jua takalap kayak ini guringnya 20 tahun dan banyak kayak itu kada seikung dua orang. Inya apa? Memelihara benar lawan agama sidin, menjalankan benar lawan perintah Allah. Dari sini dulu. Awalnya nih, awalnya kan memelihara dulu. Menjaga dulu. Pokoknya bilanya apa ngarannya? Juhur. Adzan juhur sudah. Ma apakah? Sembahyang tuh panginya. Kayak itu dulu. Terus kena hatinya ini sampainya kada kawa lagi nang ngarannya meninggalkan. Pertama kada kawa lagi meninggalkan ngarannya sembahyang. Tingkatannya dulu nih. Sudah terus dah kada mungkin 5 waktu tuh ditinggal baginya. Naik lagi kada mungkin inya melambatakan sembahyang. Nang asalnya inya sembahyang, nang asalnya apa ngarannya sembahyang lima waktunya bolong-bolong. Tidak tahu paham lah bolong-bolong. Banyu sembahyang bahanu kada. Kenapa jar kawan kada sembahyang? Anu najar. Belum dapat ilham. Ujar. Belum dapat ilham jar. Ujar kawan harat itulah. Ampihnya betaubat. Sambahyang terus, tapi ibaratkan anu subuh tuh jam 6:30, juhur jam 3:30, asar jam 5:30. Artinya lain di waktunya nih, apa ngarannya di waktunya cuman parak benar sudah habis. Tapi nya nih kada pernah tertinggal. Nah, naik tingkatan dah. Kada pernah tertinggal tapi lambat. Kena benaik pulang tingkatannya. Apa tingkatannya? Sembahyang di waktunya. Orang adzan langsung jatuh sembahyang. Kada mau lagi malam batakan. Ya kah? Terus kayak itu. Pokoknya bilangnya orang adzan, maapa kayaknya di lapasnya. Tingkatannya nih. Naik lagi pulang kena tingkatannya apa? Kada pernah lepas lawan takbiratul ihram ma'al imam. Tingkatannya kena pulang inya kada mau apa ngarannya lepas takbirah lawan imam. Ya imam Allahu akbar, ini sudah siap jua Allahu akbar. Artinya apa? Kada masbuk. Ini tingkatannya. Naik terus kayak ini nih. Allah akan memberi kena inya tuh rasa cinta lawan ibadah inya. Lalu inya nih jangankan meninggalkan sembahyang. Terlambat jenya pusang. Bila inya sidin telah terlambat sembahyang. Bahaya benar bini sidin. Bisa salah pandir tampiling sidin. Pusang sembahyang terlambat. Ulun koler menyambat. Orangnya dihiga ulun. Pokoknya bila sidin terlambat sembahyang, kendaraan sapida disipaki sidin. Bungol bangsat ini gara-gara ini aku terlambat. Artinya apa? Tingkatan tuh naik-naik terus. Yang pertama jangan sampai meninggalkan dulu. Sudah naik pulang, jangan sampai melambatkan. Naik pulang, jangan sampai luput lawan takbiratul ihram lawan imam. Artinya berjamaah terus sembahyangnya. Allah. Mudah-mudahan lah kita lah diberikan Allah istiqamah, diberikan Allah hidayah terus supaya kita ni kawa menjalankan ibadah sebujur-bujurnya ibadah. Amin. Wa alaihi aidan. Dan wajib menjadi Imam Haddad harus patut seyugianya. Aidan ayu janibal ma'asi. Dan harus juga jadi Imam Haddad nih. Orang tadi kayak apa inya menjaga iman inya, kayak apa inya menjaga Islam inya. Jar sidin tadi kan yang pertama inya menjalankan perintah Allah.
inya menjaga menjalankan perintah Allah kada sempurna, amun inya kada menjauhi larangan Allah, kan kayak itu. Wa alaihi aidan ayu janibal ma'asi wal atham, dan wajib jari Imam Haddad juga inya menjauhi larangan-larangan Allah. Apa aja itu? Hah? Apa aja larangan Allah? Kayak apa kita tahu itu dilarang Allah? Kenapa itu kita tahu itu dimurka Allah? Kenapa kita tahu itu kada diketujui Nabi kita Muhammad? Kayak apa kita tahu itu kada diketujui orang-orang soleh? Kayak apa kita tahu? Duduk di majelis ilmu, duduk lawan orang soleh, duduk lawan guru, belajar. Belajar. Arti belajar tadi pada dengar. Sudah dengar, tahu. Mentahu kawa ma'amalakan. Biar kita 10 tahun berkumpul lawan orang soleh, 20 tahun upak apik, apa bahasa orang, kenapa jar bahasa orang jar, kupang kaping apa bahasanya, duduk lawan di majlis ilmu bawa kumpulan, tetapi kada niat pada dengar. Duduk di majlis ta'lim mencari apa gerang kesalahan si guru, duduk ke majlis ta'lim baka kuyaan, kam tahulah si anu tuh liwar benar kam. Pokoknya mulai guru pengajian, inya pengajian juga tiga. Maulah inya teh apa ngarannya dapat anu apa ilmu atau dadangaran nang pacang inya amalkan. Kada bakalan. Ujar orang al-madad ala gadril mashhad. Al-madad ala qadril mashhad, pemberian Allah Ta'ala, pertolongan Allah Ta'ala, sesuai apa nang inya lihat, sesuai apa nang inya yakini, sesuai apa nang inya yang inya lihat tadi pang. Abah Jahara nih lawan ulun, lawan kasbi, lawan kai, siapa aja melihat guru anum ni lain-lain. Penglihatan ulun lawan guru anum, guru penglihatan Abah Jar, sidin lain guru, sidin singa. Penglihatan sidin ujar kasbi, guru anum ni lain orang biasa, guru anum ni singa, tapi singa mati, ujar. Artinya penglihatan seseorang itu berbeda-beda. Contoh itulah, contoh kacamata. Ini mata nih. Panglihat ulun hijau. Pasangi kacamata hirang. Nang hijau tadi kenapa jadi hirang? Maka hijau. Pasangi hirang jadi hirang. Pasangi pulang kacamata nang pina warna biru. Maka takah biru pulang warna-warnanya. Ay bendanya hijau, tapi kacamatanya belain. Kayak itu juga guru anum, guru anum. Pian melihat apa aja? Tetap sidin guru anum, tapi penglihatan pian nang bermasalah. Mata pian nang bermasalah, bujuri mata pian. Bujuri mata pian. Kaya apa mang bujurinya? Belajar. Makanya jangan pina bakuyaan ha. Lakian kabinian ka sama. Akhir zaman ni kaya tindah. Mimbar berkhutbah seharusnya memadahi umat, kaya apa sakira selamat memadahi umat, melajari umat tu mimbar. Mimbar wah ini pian percaya ya, jadi bahan kekuyaan di mimbar. Ulun pernah lagi halus, pernah lagi halus ada masalah apakah di TV. Pokoknya heboh di TV, sakanya khutbah Jumat wara membahas itu. Nasib aja lagi khutbah Jumat kayak ada waktu lain. Khutbah Jumat gesan menyerang pendapat guru nang masuk inya, nang menurut inya kada sesuai lawan inya. Di khutbah Jumat inya manunya. Khutbah Jumat inya maepek. Wah, ngalihai sudah. Akhir zaman ngarannya. Allah Allah Allah. Jadi kada sempurna jari Imam Haddad amun orang menjalankan perintah Allah tapi inya tetap menggawi kayak orang beubat. Pas kayak orang beubat. Datang kepada dokter.
Sakit apa aja dokter? Sakit parut. Kenapa aja? Kada tahu juga aja, pokoknya padih parut ulun nih. Jadi aja dokter, pian minum obat ngini lah. Minum obat antimo. Pian ini mabuk aja dokter, minum antimo. Tapi pian jangan makan kanas. Han, kan keto. Amun dokter nang pintar nih, dibari obat, dibari pantangannya. Amun dokter pintar, amun dokternya mencari duit. Obatnya dibari, pantangannya kan dipadahinya. Makan obat pantangannya kita makan juga, maulah sembuh. Serepan. Tambah iya. Jadi dipadahinya, dibarinya obat, dipadahinya pantangannya. Kan kayak itu, jangan makan ini, pian hati-hati lawan ini, kan kayak itu. Kayak itu juga kita nih. Hah? Beribadah disuruh kita menjalankan perintah, suruh kita berobat. Jangan menggawi maksiat, dibari kita pantangannya. Ketika kita menjalankan taat, tetapi kita tetap kita kerjakan pantangannya, kada mau sembuh, kada mau sampai kita. Kan tujuan kita Allah. Tujuan kita berkumpul di majlis Allah, tujuan kita sembahyang Allah, tujuan kita mengaji Allah. Amun kita tuh mengaji, imbah mengaji, bepandiran menguyai orang. Maulah sampai kapan ibadah kita tadi? Biar 100 tahun, apalagi nang bayar 5 tahun hanyar ke masjid. 100 tahun pian di masjid. Hah, 100 tahun di masjid, tetapi pantangan Allah kada digawi. Makanya jadi muhaddat wa alaihi aidan ayu janibal ma'asi wal atham. Kenapa? Fa innaha tud'iful islami wa tuhinu. Karena amun orang itulah menggawi larangan Allah. Ujar Allah jangan mabuk, lalu inya mabukan. Ujar Allah jangan mancuntan, lalu inya manyuntan. Ujar Allah jangan menyambati orang, tetap aja nyambati orang. Kenapa? Jadi dilarang. Ngintu tu jar Imam Haddad tud'iful Islam. Inya tu melamahkan. Nang asalnya kuat nih, jadi lama. Apalagi lama berdahulu sudah. Islamnya sudah lama berdahulu, ditambahnya lagi. Nang kuat jadi lama. Watuhinuh dan mengapa bahasa kita nih? Apa bahasanya lo? Tuhinuh tadi dipang. Tuhinuh tu jawab bahasa kita tu apa? Membenci kayak kita tu. Membenci tadi pang, jadi menghinaakan. Tuhinu menghinaakan kita lawan agama Islam, menghinaakan jadinya. Watuzalzilu qawa'iduhu wa ta'riduhu lisalb. Jadi seakan-akan iman kita tuh rumah. Iman kita tuh ibaratkan rumah, ibaratkan bangunan. Kita disuruh menempati. Jar guru anu nina anu rumah tinggali japian berapakah tahunnya, berapa kalawasnya, tinggali aja kada apa-apa, tapi pian jaga akan lah. Amun pina ada riget pian sapui, ada pina catnya pina takuyakan pian cat, pian jaga akan tadi pang bahasanya nih. Lalu kan amun inya nih sayang lawan rumahnya nih, sayang lawan guru anumnya, ngalihai sudah. Pokoknya apa lalat tuh lewat tadingsir di lantai. Nah, saking licinnya rumah, cat kada kawa pina kubas sedikit, nah cat pulang. Karena apa? Inya sayang lawan rumah inya, inya sayang lawan guru anu. Sayang lawan rumah karena yang itu sabubutingan tempat tinggalnya. Sayang lawan rumah karena itu barian kakasihnya guru anu. Dah nih dibarisin rumah kita. Amin. Allah. Hah? Amun orang cinta lawan rumah. Amun orang kada cinta, setiap hari diguyangnya rumah tu nah. Beh, ini jar barian guru anum juga. Rumah buruk ni, nah digoyangnya rumah tu. Kada lah, was. Paling 2-3 tahun, nggih rumah tu. Jadi apa yo? Ahu juga. Kaya itu juga iman kita. Jar Allah jaga iman kita. Amun ikam berbuat maksiat, amun ikam berbuat apa melakukan larangan Allah, sama kayak ikam rumah tadi, ikam nah, ikam guyang. Allah 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 Allah. Dzalika wal a'yadu billah likathiri minal mulabbisina laha wal musirrina 'alaiha. Jadi jar Imam Haddad banyak benar orang nang mati, karena apa ngarannya? Su'ul khatimah, orang mati dalam keadaan kafir.
orang mati dicabut iman inya. Karena apa? Karena inya terus menggawi maksiat tadi. Karena orang nama menggawi maksiat tuh seolah-olah inya tuh himung lawan maksiat tadi. Seolah-olah lah, lain himung. Amun himung lawan maksiat itu sudah kafir murtad. Amun inya himung lawan maksiat. Orang minuman, waduh, hari raya kita kemana hari ini jar? Mabukan, aku membayarinya. Himung. Apa hukumnya himung lawan maksiat? Himung lawan yang diharamkan Allah. Apalagi jelas benar nang haram diwajibkannya, apalagi jelas. Pokoknya jar nang datang ke tempatku ni amun kada minum, kada bisa datang. Wajib datang jar, wajib bilanya datang minum. Ujar. Minum apa guru? Barang ai gaduk kah? Bilanya datang lah wadahku, wajib minum, diwajibkannya. Ini jelas benar sudah. Ini kada. Orang tadi itu maksiat. Maksiat aja di hatinya ini kai kadida pang maentengakan lawan apa himung lawan maksiat tadi, kadida pang ridho lawan maksiat tadi. Cuman musibah tadi pang ujar anu jar haram badusta. Badusta aja terus gawiannya. Tapi ingat apa ngarannya di hatinya ini tahu aja badusta itu haram, cuman kada kawa guru ajar ulun sudah kebiasaan ulun badusta. Bilanya ulun ya badusta. Anu ganti ngaran aja sudah ajar. Pokoknya lain ulun bilanya kada badusta. Ujar. Wih. Pokoknya gawian tadi itulah nang haram digawinya terus atau nang makruh. Nang makruh tadi contohnya kayak kurang anu jar. Bakamih berdiri makruh. Digawinya terus bakamih berdiri. Bilanya bakamih pasti berdiri. Bilanya bakamih pasti berdiri. Karena inya karancakan baga menggawi na makruh, nya pasti kena nang diharam. Karena apa? Karena inya maentengakan bang tadi. Jadi jari Imam Haddad wal iyadu billah jisin banyak benar orang nang mati. Su'ul khatimah sebab inya menggawi terus lawan maksiat. Wa fi qawlihi ta'ala dan dalil jar imam Haddad di firman Allah Ta'ala di Al-Quran, thumma kana akibatal ladhina asa'u su'an kadzabu bi ayatillahi wa kanu biha yastahzi'un. Dan kemudian kesudahan akhir daripada orang-orang nang berbuat jahat, apa kesudahannya, apa balasannya, apa akhirnya? As-su'a an kadzabu. As-su'a itu artinya jahannam. As-su'a itu artinya neraka. Karena apa inya masuk neraka? Kenapa inya masuk jahannam? Kenapa sebabnya? An kadzabu bi ayatillahi wa kanu biha yastahzi'un. Sebabnya karena mereka mendustakan lawan ayat-ayat Allah, mendustakan lawan firman-firman Allah, mendustakan lawan Al-Quran. Sekelompok mendustakan, sekelompok lagi wa kanu biha yastahzi'un, sekelompok lagi masuk neraka. Dua kelompok nih, sekelompok mendustakan, sekelompok maolok-olok, sekelompok maha paki, sekelompok maha paki tadi pang. Jar kakanakan tuh mau jua kak pintar belajar mengaji lawan sidin tuh. Bah kakanakan tuh pinanya bagayaan aja mengaji lawan. Pokoknya kayak pacarannya tuh pang kakanakan tuh supaya ampihan belajar mengaji. Amun mendustakan kan jelas. Ini nang maolok-olok nih orang hadir majlis ilmu. Mah dapat apa nyawa bulik situ? Diampul ki sidin kah? Hah, dapat apa nyawa? Pokoknya diolok-oloknya tuh pang. Dudukan di pinggir jalan. Nah, penan dihadanginya, menghadangi bubuhan majlis taklim bulikan. Tawakannya. Jadi ada yang pina jaga bubuhannya ni pulang, tampiling kajar. Nah, nawakan aku kisahnya. Kada apa-apa, biar haja kita ditawakan orang, biar haja kita disambati orang, biar haja kita diolok-oloki orang, selama kita itu bujur. Amun kita diolok oleh kusarang, amun kita salah, itu pantas, itu berhak bagi kita. Ini ngaran manusia nih lah, ini dari ajalnya sudah.
Karena manusia ini sudah dari ciptaannya bilanya dipuji orang, wah ganal baju. Ih, kada sadang lagi, tambung ambung. Ih. Majar bagus benar suara sidin. Oh ma, mancung benar sidin. Oh ma, ngalih ae dah. Bila dipuji Mas Sidin tuh dasar bungul benar jar. Wes, di sini nang keluar nih singa singa mati yang enggak hidup. Mm-mm. Padahal amun kita pikir-pikir kita pakai utak. Pakai utak. Umajar Sidin tuh bagus benar suaranya. Apa nang didapati Sidin? Aba Zahra nih jar, di luar bungas benar orangnya. Coba pian pikirakan, apa nang didapat Aba Zahra? Sambatan pujian orang tadi. Uma Sidin nih jar bungas benar. Batambah kah bungasnya? Kada. Bakurang kah bungasnya? Kada. Nang didapat Abah Zahra apa? Nah, lain pulang umajar liwar Abah Zahra ni kurisaan. Kan artinya kita tuh kawa introspeksi, yang biasa orang tuan introspeksi kah? Introspeksi. Nah, itu tuh pokoknya kita tuh melihat diri kita. Nah, dasar bujur pang, baju kada besetrika atau kima pinata paling-paling memasang. Jadi dalam intinya sebujurannya cacian orang, sambatan orang, olok-olokan orang, hapakan orang. Intinya sebujurnya pada hakikatnya itu nasihat bagi kita. Nasihat supaya apa? Supaya kita kawa mengubah nang kurang dari kita. Hejar, Sidin tuh membaca tak salah-salah. Dilihat dulu. Amunnya bujur aja bacaan Sidin kan kada bepangaruh. Kalau pengubah disambat itu langsung tak ubah bacaan Sidin. Nah, asalnya bagus lalu kada kan kada. Mas bacaan Sidin itu dasar kada bagus lalu jar. Dilihat amun bacaan Sidin dasar bujur kada bagus. Harusnya Sidin itu nang disambat itu belajar. Artinya apa? Itu nasihat bagi Sidin walaupun nasihat secara salah menyampaikannya. Nah, jadi nasihat itu ada dua pulang. Ada nasihat nang bujur, ada nasihat nang salah. Arti nasihat itu nasihat pada hakikatnya kebaikan, tapi cara penyampaiannya nang salah. Hah? Cara menyampaikannya nang salah. Aduh ini kada. Ih, bila disambat mah suara Sidin tuh bagus benar. Lalu hei, setengah 10 hanya tuntung bemaulitan. Sambat orang bagus. Padahal kada bertambah tadi dipuji orang kah? Dihina orang kah? Kada bertambah lo, kada berkurang. Ilmu kah itu jua? Alim benar Sidin tuh jar. Dilihati dulu nang memuji ini siapa? Amun nang memuji guru Sidin, bangga kita. Karena apa? Karena nang memuji ini orang nang di atas kita. Amun orang nang memuji di bawah kita, wah Sidin tuh alim benar. Nyata nyawa bungul. Nyawa bungul. Kan kayak itu ini kada tapi kada ngaran manusia nih lah bilanya dipuji himung. Himung tadi pang. Majar suara pian bagus benar sama majelisan di traktirnya makanan gara-gara pujian. Tapi duit impak juga pang dipakainya. Ya Allah, Allah. Ini pangaran sudah manusia nih. Bebiniannya kakak itu juga umah liwar lah jar pupur. Ih, apa mereknya tuh jar liwar hari ini pian besinar benar. Ujar jar. Lalu aja bebinian nih juana. Si abahnya ono karakan jar. Abahnya ono karakan jar paham jar. Disambat tu orang majar pinem reget benar Sidin tu jar sarik seharusnya kan bercermin ai kada itu kan kada bapak bila disambat reget dibarasih apa ngalihnya tapi ngalih manusia tadi yang ngaran manusia lain warik menwarik kadida warik anu biawa apa kadidanya mang ba kukuyaan ba sambatan kadida manusia wajar aja dari ajal jar orang. Allah wa khudh nafsaka bi imtisali awamirillah ta'ala. Hendaklah jar hadat kita jaga, kita ambil, kita pelihara perintah-perintahnya Allah. Wajtinabi maharimih. Kita menjauhi segala larangan Allah. Wa in waqa'ta fi syai'in minha fatub ila Allah. Nah, ini cara orang mukmin, cara orang beriman, cara orang yang berjalan menuju jalan Allah. Sidin tadi berusaha ya kalaulah berusaha benar menjaga sembahyangnya, berusaha benar menjaga ibadahnya, berusaha benar raribihi. Ini caranya ujar Imam Haddad. Amun inya ada kada sengaja nih tak menggawi larangan Allah,
lalu inya ingat ini kada boleh, langsung bertaubat. Langsung bertaubat. Taubat sini apa? Artinya inya berjanji di hatinya ini. Berjanji kada lagi menggawi.